disebutkan oleh para hukama bahwa ada dua hal yang menyedihkan, syai'an yuhzinan. Dua hal yang menyedihkan, yang pertama, imra'atun lam tastur aurataha illa bikafaniha. Perempuan yang kagak nutup auratnya kecuali nanti ditutupnya dengan kain kafan. Mudah-mudahan dengan berkah As-Sa'ad Al-Fatimiyah, mudah-mudahan keluarga kita yang perempuan bisa mengikuti ajaran Sayyidah Fatimah, bisa meneladani sosok mulia Siti Fatimah, bisa menjadikan Siti Fatimah sebagai panutan kehidupannya. Amin ya Rabbal Alamin. Bini-bini kita, adik-adik perempuan kita, anak-anak perempuan kita, ibu kita, semuanya kita berharap banget ya, insyaallah betul-betul bisa menjadikan Siti Fatimah sebagai suri tauladannya. Amin ya Rabbal. Yang kedua yang paling menyedihkan adalah tadi yang pertama, perempuan gak nutup auratnya kecuali nanti dengan kain kafannya baru ditutup. Namanya ketutup semuanya, pasti ketutup auratnya. Yang kedua, rajulun lam yadkhulil masjida illa fi janazatih. Laki-laki yang gak pernah masuk masjid, sekali masuk masjid apa? Jenazahnya ditaruh di depan. Datang tuh saudara-saudaranya, Allahu Akbar, doain, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Taruh di kuburannya, ditaruh di dalam, tumpukin dengan tanah, bacain talqin, bacain tahlil, ditinggal deh kita, ditinggal. Nah di situ kalau kita gak siap-siap dengan amal ibadah, kita bakal rugi, kita bakal sengsara. Tapi kalau kita udah isi nih hidup kita dengan ibadah kepada Allah, pasti dari mulai alam kubur kita sampai alam akhirat kita dalam keadaan bahagia, mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala.